Oke teman-teman sekalian, ketemu lagi bareng saya di channel Frost240. Dan buat video kali ini saya nggak bakal main game lagi ya. Tapi saya bakalan ngajarin kalian bagaimana cara memverifikasi akun YouTube, akun channel YouTube kalian. Pastikan akun YouTube ini memiliki channel atau nggak bakal bisa diverifikasi. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya adalah ada hubungannya sama penggantian thumbnail di video-video sebelumnya. Kalau kalian nggak verifikasi, kalian nggak bakalan bisa ganti thumbnail. Seperti itu ya. Kemarin ada teman saya juga gitu bilang dia nggak bisa ganti thumbnail itu. Oke, jadi saya bakalan kasih tau caranya, gimana caranya. Langsung aja kita butuh PC atau laptop. Bercanda. Nggak harus pakai PC atau laptop. Kalian bisa pakai Chrome di Android. Ya begitu. Saya sarannya pakai Chrome aja. Karena nggak tahu, pokoknya pakai Chrome-nya lebih good. Oke, sekarang kita pergi ke Chrome. Oke, kalau sudah di Chrome, kalian bakalan tekan ketik ya, ketikkan sama aja. Pergi ke youtube.com, langsung masuk saja, cari terus sampai ketemu, dan bakalan seperti ini tampilannya teman-teman. Waduh, memuat. Apa ini? Waduh. Oke, nah seperti inilah tampilan YouTube-nya kok di Chrome. Hampir sama-sama di aplikasi-aplikasi seperti itu. Dan kalian bakalan tekan pojok kanan atas ini, tekan ya, tekan. Nah, tekan. Dan kalian bakalan ubah situs desktop kalian, tekan ini, tekan. Nah, seperti itu. Nah, mana dia? Nah, sekarang tampilannya bakalan seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu pergi ke pakai PC, laptop, apa-apa. Kita bisa langsung saja verifikasinya dari Android atau iOS, kalian nggak tahu siapa, oke? Ya, cuma tahu dari Android aja. Dan sekarang kalian bakalan tekan yang pojok kiri atas ini. Nah ini kalian tekan mana dia? Kita zoom dulu. Ya kita bang. Oke, ada kesalahan. Jadi kalian kita pergi ke sini. Tekan saja ini apa? Tiga garis ini. Tekan sekali saja ya, nggak usah berkali-kali kayak saya ini. Ini contoh yang tidak baik ya teman-teman. Nah, kalau kalian sudah tekan, kalian bakalan lihat tampilan bakalan, wih, ngedisco ya teman-teman. Waduh, dan bakalan tampilannya seperti ini. Kalian tekan saja. Waduh, ini masih waduh. Kenapa ini? Kalian tekan channel saya. Nah, kalian tekan channel kalian. Kalau kalian nggak punya channel ya, mohon maaf lahir dan batin. Oke, gunakan YouTube sebagai, nah kita bakalan buat channel. Kalau kalian nggak punya channel, kita bakalan buat. Ini saya bakalan buat channel dulu ya, dan masih sedang dikerjakan. Dan selesai, kita sudah bikin channel kita. Sekalian bikin channel ini mantap. Kalau sudah kalian masuk ke channel kalian, kalian bakalan pergi ke pengelola video. Kalian tekan saja pengelola video sana ya, seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini, nggak bakal seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian bakalan pergi ke channel sini. Nah, kalian tekan apa ini, salah bukan, kalian tekan sekali saja, nggak usah ditahan. Kalian tekan, nah seperti itu. Nah, kalau sudah, kalian bakal lihat di sini ada warna biru-birunya seperti ini. Waduh, ini artinya belum diverifikasi ya teman-teman. Jadi kalian bakalan tekan verifikasi. Nah seperti itu. Dan kita bakalan disuruh pilih negara kita. Negara saya Irak, Indonesia. Mana dia Indonesia ini? Nah seperti itu. Terus kalian bakalan mau dikirimin kode verifikasinya dari mana, telepon atau SMS. Saya saranin SMS aja biar nggak serem-serem di telepon sama Google. Nah serem banget ya. Oke seperti ini. Dan kita bakalan masuk nomor telepon kita. Misalnya semua pakai Oke, bagian ini saya cepatin saja, selompatin. Kalian cuma tekan nomor telepon kalian, terus tekan kirim sini ya. Kalau sudah, nah bakalan tampilan seperti ini ya teman-teman. Nanti pegah kalian bakalan dikirimin kode verifikasi ke nomor yang kalian tulis tadi. Dan ini nomor yang dikirimin sama YouTube ke saya itu berbeda-beda dari kita semua ya. Kita beda-beda, nggak ada yang sama. Nggak tahu kenapa gitu ya. Emang gitu. Oke, ini kode yang dikirimin YouTube ke saya, yaitu 602076. Ya, semua orang nggak selalu sama ya teman-teman. Jadi nggak usah ikutin saya, karena dia nggak bakal sama.
gitu. Oke, kalau sudah kalian tekan kirim saja. Kalau sudah selesai dan bakalan tampilan seperti ini ya teman-teman, yaitu selamat, akun YouTube Anda kini telah diverifikasi. Terus kalian tekan lanjutkan saja. Dan spesial Ramadan ini. Oke, kalau sudah diverifikasi bakalan hilang warna biru-birunya kecuali tanda centang nih teman-teman. Artinya terverifikasi sudah selesai teman-teman. Waduh, ini gempa ini. Waduh, gempa coy. Mantap. Waduh, dan begitu cara memverifikasikan akun YouTube kalian di Android tanpa harus pergi-pergi ke PC ya teman-teman. Oke teman-teman, buat segini saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi kalian yang punya ide video silahkan tulis di kolom komentar, karena saya jarang bikin video karena tidak ada ide ya. Oke, buat segini saja video kali ini. Dan bye.